Masalahnya adalah dia datengin private omakase tapi nggak di private di IG story, di posting di IG story. Akhirnya menuai banyak banget hujatan. Hola netizen yang tercinta, baru saja melahirkan Erina Gudono langsung banjir kritikan dari netizen yang berbakti. Istri Kaisang Pangarep itu dicibir gegara gaya hidup mewahnya dan dinilai sering pamer. Lewat unggahannya baru-baru ini, Erina Gudono pamer sushi sashimi di rumah sakit setelah melahirkan. Kaisang Pangarep bahkan langsung memanggil chef omakase ke rumah sakit untuk memasakkan sushi sashimi. Aksi Erina itu langsung viral. Erina Gudono membagikan Instagram story yang mereka momen sedang asik menyantap sushi sashimi di rumah sakit setelah melahirkan. Untuk memenuhi keinginan Erina yang ingin makan sushi, Kaisang Pangarep sampai membawa layanan omakase ke rumah sakit. Chef tersebut langsung memasak di depan Erina Gudono. Terima kasih omakase DRS-nya, @Kaisang. Akhirnya bisa makan sushi sashimi nigiri lagi. Ya, begitulah tulis Erina di Instagram story-nya. Sontak saja, aksi Erina Gudono itu langsung menuai hujatan dari netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Erina Gudono flexing lagi, pamer makan omakase mahal dan langsung datangkan chefnya ke rumah sakit Bunda Menteng. Sekarang mari kita lihat story Instagramnya Sang Tuan Putri guys. Terima kasih Oma Sake di RS-nya @kaisangp, akhirnya bisa makan sushi sashimi nigiri lagi. Berhubung Tuan Putri baru saja melahirkan dan dia lagi kepengen banget makan sashimi, jadi sang suami tercinta mendatangkan langsung chefnya asli dari Jepang datang ke rumah sakit untuk melayani sang tuan putri. Pesan makanannya tentu dari restoran yang mewah dan mahal. Dilayani langsung oleh chef asli dari Jepang dengan membawa ikan salmon yang segede-gede gaban kayak gitu untuk disantap dan dinikmati oleh sang princess. Padahal setelah kasus jet pribadinya viral, sang suami sempat pencitraan lagi dengan berbelanja pakaian bayi di pasar Lembang. Dilihat sambil belusukan, Mas Kaisang beli kebutuhan baju bayi di pasar Lembang. Tapi pencitraannya malah dihancurkan lagi oleh jiwa flexing sang istri yang kayaknya udah meronta-ronta. Mantunya Mulyono yang satu ini kayaknya emang nir empati dan gak punya kepekaan sosial. Jadi semua kritikan yang selama ini dilontarkan rakyat kepada dirinya dan juga keluarganya kayak gak dianggap aja gitu. Dan dia malah sengaja mengulanginya lagi. Gua tegaskan, kalau si Erina Gudono bukan mantunya presiden, gua gak bakal peduli dia mau ngapain. Gua gak bakal komentar. Tapi karena si Erina Gudono ini adalah mantunya presiden, ya gua harus komentar, gua harus kritik. Kira-kira pantas nggak di saat banyak wanita Indonesia yang kebingungan untuk membayar biaya persalinan rumah sakit yang begitu mahal, di saat banyak wanita Indonesia yang kesulitan untuk membayar iuran BPJS untuk biaya persalinan, mantunya presiden malah sengaja memamerkan semua kemewahan yang ia miliki. Simpulannya, ya wanita ini nir empati dan nggak punya kepekaan sosial kepada rakyat. Kali ini Erina Gudono atau menantu presiden kita lagi dihujat nih guys. Jadi setelah kejadian jet pribadi dan roti 400 ribu kemarin, sekarang Erina Gudono dihujat gara-gara datengin private omakase setelah dia lahiran di rumah sakit. Masalahnya adalah dia datengin private omakase tapi gak di private di IG story, di posting di IG story. Akhirnya menuai banyak banget hujatan. Kerennya lagi, chef yang didatengin ini katanya dari Jepang. Untung dari Jepang, bukan dari kemarin. Kalau dari kemarin nggak kebayang dong mahalnya kayak apa. Soalnya kan biaya makanan sama biaya datengin chefnya itu beda-beda ya. Dan katanya ada 13 jenis makanan yang dimakan sama Erina Gudono. Bahkan ada Wagyu A5 yang harganya puluhan juta per pax juga. Dan gara-gara kejadian ini, warga itu terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama ngebela Erina Gudono, katanya dia udah kaya dari dulu dan kalau mereka ini jadi Erina, mereka bakal ngelakuin hal yang sama, kayak ya udah sih biasa aja. Dan kubu yang lainnya bilang kalau Erina ini nggak pantas bikin story-story kayak gini di saat dimana rakyat ini banyak banget yang nggak bisa makan, nggak punya kerjaan, dan lagi nggak sejahtera gitu loh, kayak nggak ada rasa empati. Artinya, kalau kalian ada di kubu mana guys, di kubu manapun pokoknya jangan di kuburan, serem. Halo Mbak Erina, lagi rame ya postingan yang ini.
makan omakase yang di reserve, yang di serve di ruangan rawat inap di rumah sakit ya. Yuk kita bahas yuk, kenapa ini postingan jadi rame. Izin bahas ya Mbak Erina. Tanpa mengurangi rasa hormat buat Mbak Erina dan keluarga dan pihak RS, serta saya mau ngucapin dulu selamat buat Mbak Erina dan Mas Kaisang atas lahiran anak pertamanya. Jadi yang bikin rame postingan Mbak Erina adalah dia nge-serve, nge-booking makanan dari luar ke rumah sakit. Nah pertanyaannya adalah, emang boleh kita dirawat inap di rumah sakit tapi kita mengonsumsi atau nge-reserve makanan dari luar buat di-serve di rumah sakit yang kita rawat? Jawabannya adalah, setahu saya adalah tidak boleh. Kenapa jawabannya tidak boleh? Karena setiap pasien yang dirawat itu memang punya jatah makanan yang sudah diatur dari rumah sakit. Balik lagi, intinya adalah setiap peraturan, setiap rumah sakit punya peraturan yang berbeda-beda. Dan setahu saya emang setiap pasien punya jatah makanan atau diet yang sudah ditentukan oleh rumah sakit itu. Kalian semua pasti pernah dirawat atau punya keluarga atau kalian sendiri punya kerabat yang pernah dirawat di rumah sakit. Dan setiap pasien, seperti yang kita tahu, setiap pasien yang dirawat di rumah sakit punya jatah makanan yang sudah diberikan dari rumah sakit. Karena ada emang beberapa case atau penyakit yang harus diatur sedemikian rupa untuk asupan makanan yang dikonsumsi. Misalnya pasien dengan riwayat gula darah atau diabetes atau hipertensi atau penyakit lainnya yang memang ada beberapa pola makanan yang boleh dikonsumsi sama tidak boleh dikonsumsi untuk dalam beberapa waktu atau jangka waktu yang panjang. Nah itu sembari diedukasi juga di rumah sakit gitu. Sama yang paling penting adalah kenapa tidak boleh membawa makanan dari luar, karena takutnya makanan yang dikonsumsi dari luar itu dengan kondisi pasien yang sedang sakit dapat memberikan efek keracunan makanan. Jadi makanya sedemikian rupa diatur nih, sampai ke pola makan orang-orang yang dirawat di rumah sakit. Kalau misalnya pasien yang awalnya dirawat tidak ada keluhan mual muntah atau keluhan ke arah keracunan makanan, tiba-tiba pas dirawat, selama dia dirawat ada keluhan seperti itu, ya mungkin bisa aja pasien menyalahkan makanan yang dikonsumsi di rumah sakit. Padahal nyatanya pasien itu sendiri, misalnya dia mengkonsumsi makanan yang dibeli sendiri dari luar selama dia dirawat. Nah saya nggak tahu nih apakah Mbak Erina dan keluarga sudah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak RS apakah boleh membawa makanan dari luar untuk dikonsumsi di rumah sakit. Yang seperti kita lihat di foto itu, ya di postingan Mbak Erina emang makanannya makanan dari restoran yang notabene emang makanannya mentah. Dan kita seperti kita tahu juga kalau emang di rumah sakit itu tempat orang sakit, dan yang dimana pasti orang sakit sumber infeksiusnya lebih tinggi. Jadi itu adalah alasan kenapa setiap pasien yang dirawat di rumah sakit tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan di luar dari makanan yang sudah disediakan oleh rumah sakit. Dan memang di era sekarang banyak sekali rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada pasien-pasiennya yang kelasnya VVIP atau VIP, misalnya nih ruangannya didekorasi dan lain-lain, itu memang bentuk marketing dan manajemen dari rumah sakitnya aja. Nah intinya seperti itu. Nah dari saya semoga Mbak Erinanya cepat pulih, cepat membaik, dan sehat-sehat buat anaknya. Dan sekali lagi selamat buat Mbak Erina dan Mas Kaisang serta keluarga sudah lahiran anak pertamanya. Semoga kedepannya lebih bijak lagi ya Mbak Erina dan keluarga.